Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Butibot Bonsai. Untuk kali ini kita liput bonsai asam Jawa. Yang lumayan tua. Ini growong atau keruak ini ya. Ya, kita di ground. Ini programan masih kita program. Kita lanjutkan lagi. Sudah lumayan subur. Ini masih kita los. Untuk yang kesini. Ini dulu membengkokkannya, kita pecah dulu arah ke atas, setelah kita pecah diarahkan ke bawah, makanya kita kasih bungkus plastik biar kelembapan tetap terjaga. Dari atas. Dari belakang ini, belakang sesuai konsep awal, untuk arah mukanya dari sana. Kita biarkan dulu. Ini di ground masih sekitar 1 tahun. 1 tahun lebih sedikit. Ya, untuk media tidak ter
terlalu rewel, kita menggunakan pasir sungai dan sindil wedus atau kotoran kambing. Semoga kedepannya sesuai dengan yang kita harapkan. Yang penting tetap kesuburannya terjaga. Kita harus bersabar, tetap menunggu pertumbuhan pohonnya. Ya, sementara demikian untuk liputan kita kali ini. Tunggu liputan-liputan selanjutnya untuk koleksi kita. Tetap kita upload di YouTube channel Bujibet Bonsai Tulungagung. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.